Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ngurah Rai memperkirakan terjadinya cuaca hujan ringan hingga sedang dari 7 hingga 13 Juli. Untuk itu masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara Ngurah Rai dihimbau untuk menyesuaikan waktu kedatangan di bandara dengan jadwal keberangkatannya. Jenderal Manajer Bandara Ngurah Rai Handi Heryu Ditiawan mengatakan hal ini untuk mengantisipasi perakiraan cuaca untuk satu minggu ke depan yang disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Ngurah Rai. Selain itu, kondisi lalu lintas penerbangan juga sedang tinggi. Calon penumpang yang akan terbang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dihimbau untuk tiba di bandara lebih awal. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kepadatan lalu lintas menuju bandara. Menurutnya, bandara Ngurah Rai saat ini melayani rata-rata sebanyak 65.000 ribu penumpang dan 405 pergerakan pesawat per harinya. Bahkan hingga Juni, pihaknya melayani sebanyak sembilan juta terjadi peningkatan hingga 127 persen dibandingkan dengan 2022. ribu dua puluh melaporkan.